wallahu ma'as sabirin. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-64 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Demikian mulianya nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak pernah dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nabi-nabi yang lain, tapi dipanggil kedudukannya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Tidak seperti nabi-nabi yang lainnya. Allah memanggil langsung dengan namanya. Ya Adam, ya Musa. Dan seterusnya dari nabi-nabi. Nabi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukannya. Adapun disebutkan namanya dalam Al-Quran, nama beliau alaihissalatu wassalam, itu sekedar pengkhabaran, bukan khitab. Bukan dialog atau mengajak berbicara atau pemanggilan. Tapi pengkhabaran tentang Nabi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul. Telah lewat sebelumnya Rasul-Rasul yang kami telah utus. Di ayat yang lainnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Ini pengkhabaran tentang Nabi kita Muhammad alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi kita, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'min. Cukup bagi engkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti engkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan mencukupi mereka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah akan menolong mereka, Allah akan membantu mereka, melindungi mereka, dan seterusnya. Allah yang akan membantu engkau dan membantu kaum mukminin. Sehingganya Allah diperintahkan ulang, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina al-qital. Wahai nabi, harridil mu'minina al-qital. Semangati, sokong. Barakallahu fiik. Orang-orang beriman agar supaya mereka mau berperang dan semangat dalam berperang. Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perang Badar, setelah menasihati mengingatkan mereka tentang ketakwaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat untuk mendapatkan kemenangan, beliau pun mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh." Bangkitlah kalian semuanya, berdirilah kalian semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Seorang sahabat mulia, Umair bin Umam, mengatakan, "Bakhin, ini suatu yang luar biasa. Tapi kita diperintahkan untuk maju menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penyemangat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hamalaka ala qaulika bakhin?" Apa gerangan yang menjadikan engkau mengatakan bakhin? Suatu yang luar biasa, suatu yang sangat hebat, suatu yang istimewa. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, inni arju an akuna min ahliha." Tidak aku ucapkan itu kecuali aku hanya berharap bahwa aku akan menjadi penghuninya. Ini penghuni surga. Kata Rasulullah, "Anta min ahliha." Engkau termasuk penghuninya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini pun mengambil pedangnya dan mencabut dari sarungnya, kemudian dia mematahkan sarungnya, pertanda bahwa dia tidak akan kembali memasukkannya. Kemudian beliau mengambil beberapa biji kurma untuk dia makan, kemudian dia pun mengatakan, "Seandainya aku harus menghabiskan beberapa biji kurma ini, maka ini adalah kehidupan yang terlalu masih panjang."
Baik, maka dia pun melemparkannya dan maju ke medan perang. Jihad dia sampai mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Dengan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa beliau bahwa sahabat ini termasuk di antara penghuni-penghuni surga. Yang dikatakan harridil mu'minina alal qital, semangati mereka sehingga begitu mudah mereka maju. Semangat mereka, dengan semangat kekuatan akan berlipat-lipat ganda. Taib, dengan semangat kekuatan akan bertambah. Beda dengan ketika rasa takut muncul, maka kekuatan akan melemah drastis. Itu sudah menjadi kepastian. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah perintah untuk menyemangati orang-orang beriman, iyyakum minkum 20 sabiruna, jika sekiranya ada di antara kalian 20 orang yang bersabar dalam peperangan, karena sabar itu suatu yang mesti dalam peperangan. Kalau tidak, dia akan lari. Maka kalau ada di antara kalian 10 orang yang bersabar, dia akan bisa mengalahkan 20 orang bersabar bisa mengalahkan 200 orang. Ini 1 banding 10. Jadi 1 banding 10, Allah masih menjamin kemenangan untuk orang-orang beriman. Barakallahu alaikum. Tidak boleh lari. Barakallahu alaikum. 1 di antara kaum muslimin dan 10 di antara orang kufar, masih Allah Subhanahu wa taala menjamin kemenangan untuk mereka. Yaglibu mi'atain, 200 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladina kafar. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang bersabar dalam peperangan, dia akan mampu mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang kafir. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Biannahum qaumul la yafqahun. Karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak paham. Baik, barakallahu. Tidak paham, tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Barakallahu. Tidak paham ketika Allah Subhanahu wa taala menolong dan membela orang-orang mukmin, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Taib. Orang-orang mukmin berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan la ilaha illallah, sementara mereka orang kafir berperang untuk kehidupan dunia mereka. Barakallahu fiik. Untuk kehidupan mereka di dunia. Ini di awal-awalnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana khaffafallahu 'ankum." Adapun sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk kalian dalam peperangan. "Wa 'alima anna fiikum dha'fa." Dan Allah tahu bahwa pada kalian itu ada kelemahan, tidak seperti umat-umat sebelumnya yang diberi kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan fisik. Allah Maha mengetahui bahwa pada kalian itu ada lemah. Maka Allah kurangi. Saya berikan takhfif. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun. Kalau ada di antara kalian 100 orang bersabar dalam peperangan, yaglibu mi'atain, bisa mengalahkan 200. Dari sejak ini, ketika pasukan kufar 2 kali lipat dibanding pasukan kaum muslimin, maka tidak boleh lari. Tidak boleh lari dan mundur dari peperangan. Baik, kalau 2 kali lipat. Baik, barakallahu fikum. Subhanallah. Tapi kalau lebih banyak dan lebih banyak, berkali-kali lipat, maka boleh. Barakallahu fikum. Bergabung dengan pasukan yang lainnya. Bergabung dengan pasukan yang lainnya.
atau mengambil taktik cara perang yang lainnya. Sehingga ketika Khalid Walid radhiyallahu taala anhu mengambil bendera perang ketika berperang melawan orang-orang Romawi, barakallahu fikum, yang sebelumnya meninggal dunia beberapa panglima perang karena memang jumlahnya luar biasa banyaknya, barakallahu fikum, luar biasa banyaknya, sehingga Khalid bin Walid karena tidak ada yang mau mengambil bendera perang ini, sehingga Khalid bin Walid berinisiatif untuk mengambilnya. Kalau tidak ada yang mengambilnya maka kondisi semakin apa terpuruk. Sehingga Khalid bin Walid berinisiatif untuk mengambilnya. Dan dari sejak saat itu Khalid bin Walid diberi gelar Saifullah. Akhirnya dia diatur strategi baru. Ditukar yang kiri ke kanan, kanan kiri, yang depan ke belakang, belakang ke depan dari pasukan, sehingga orang kufar musuh ini mengira bahwa kaum muslimin mendapatkan bala bantuan, barakallahu fikum. Padahal beliau menginginkan dari peperangan itu sedikit mundur dan mundur, kalau tidak bakal habis karena memang perbandingan sangat-sangat tidak berimbang. Sehingga Rasulullah, sehingga Khalid bin Walid membawa pasukan kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memuji Khalid bin Walid radhiyallahu taala dan dianggap itu satu keberhasilan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ana khaffaballahu 'ankum, dan memang dalam syariat kita ini banyak-banyak dan banyak sangat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa di agama-agama sebelumnya dari agama-agama Sawang itu adalah beban berat. Barakallahu fikum. Sehingga agama kita ini, agama Islam ini syariatnya sangatlah mudah dan ringan. Banyak sekali kemudahan dan kemurahan. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya ketika kita harus melakukan sholat sambil berdiri. Tidak mampu ya silahkan duduk. Ketidakmampuan mungkin karena sakit, mungkin karena tua, mungkin karena macam-macam. Sholat sambil duduk. Tidak mampu sholat sambil duduk maka silahkan berbaring. Sholat sambil berbaring. Tidak mampu untuk melakukan gerakan apapun maka yumi uima memberikan isyarat-isyarat. Bahwa dia telah melakukan ruku, dia telah melakukan sujud, dia kata. Puasa pun demikian, ketika diperintahkan puasa. Ketika tidak mampu puasa, silakan berbuka, ganti di waktu-waktu yang lain. Tidak mampu juga, maka silakan bayar fidyah. Barakallahu fiik. Begitu banyak kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Tidak ada uang Anda, tidak ada kewajiban untuk Anda mengeluarkannya. Anda diperintahkan naik haji, Anda tidak punya uang untuk naik haji. Penghalang-penghalang yang lainnya juga ada, tidak wajib Anda melakukannya. Tapi kemudahan yang sangat banyak dalam syariat. Anda diperintahkan wudu, tidak mampu, silahkan tayamum. Tapi takhfif minallahi subhanahu wa ta'ala. Tapi awal pertama diperintahkannya sholat 50 kali sehari semalam. Dikurangi sampai tinggal 5 kali sehari semalam dan tetap pahalanya 50. Baik. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama ini untuk kalian sebagai beban, suatu yang menyusahkan. Justru ketika orang menjalankan syariat ini dia mendapatkan apa? Keringanan, kelapangan jiwa, ketenangan hati dalam menjalankannya biidznillah tabaraka wa taala.
Baik. Maka di sini Allah mengatakan al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'f. Fa yakum minkum mi'atun sabiratun. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang bersabar, tapi dalam peperangan yaghlibu mi'atain, mampu dia untuk mengalahkan 200 orang. 100 bisa mengalahkan 200. Wa yakum minkum alfun, dan kalau ada di antara kalian 1000, yaghlibu alfaini bi'idznillah. Dia mampu untuk mengalahkan 2000 orang kafir dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as-sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ma'iyah di sini adalah ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan, pertolongan, bantuan, perlindungan, kemenangan untuk orang-orang yang sabar. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang bersabar dalam menjalankannya. Barakallahu fikum. Tiga ayat ini dari yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah akan mencukupi rasulnya dan mencukupi orang-orang yang beriman. Baik, apa yang menjadi kebutuhan mereka? Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyemangati kaum muslimin untuk berperang. Yang pada awalnya 1:1000. Barakallahu fikum. Dan tetap diberikan kemenangan. Kalau mereka sabar. Tapi karena mereka orang kafir tidak paham tentang agama ini. Ini menjadi illah kenapa mereka bisa kalah 1:10. Kemudian yang ketiga adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari asalnya 1:10 tidak boleh lari dari peperangan, kemudian dikurangi, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1:2. Taib 1:2 tidak lagi boleh orang mundur dari peperangan. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin taib kemenangan untuk orang beriman selama mereka memiliki persyaratan-persyaratan untuk mendapatkannya. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup nikah para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.